Hai Gadget Lover, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget agak sedikit suasananya yang berbeda ya, karena Mbak Gadget berada di Semarang. Tepatnya lagi ini Mbak Gadget menginap di Quest Hotel yang berada di Simpang 5 Semarang. Dan di meja Mbak Gadget ini sudah ada Realme 6 Pro yang nanti akan launching tanggal 24 Maret 2020 tentunya. Dapat apa aja sih di dalam box pembelian Realme 6 Pro ini dan desain baru apa lagi yang akan dimunculkan di Realme 6 Pro ini? Penasaran pasti ya. Sebelum kita unboxing, nggak ada salahnya dong untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share channel YouTube Gadget Empire. Bisa lihat di sini Realme 6 Pro ini masih menggunakan desain box yang lama atau yang seri sebelumnya yang angka-angka. Tapi perlu kalian ketahui nih Gadget Lover, sebenarnya Realme 6 Pro ini adalah penerus dari Realme XT, bukan dari Realme 5 Pro. Jadi sekedar kalian ketahui aja bahwa nanti ini teknologi yang diusung di Realme 6 Pro ini adalah penerus dari generasi Realme XT. Sebelum kita unboxing, Mbak Gadget mau highlight sedikit aja ini teknologi yang diusung di Realme 6 Pro kali ini adalah 64 megapiksel quad kamera, 20 kali hybrid zoom, jadi kalian bisa ngezoom 20 kali. Dia juga dilengkapi dengan in-display dual selfie. Berarti perlu kalian ketahui di sini kamera untuk selfie-nya ada 2. 90 Hz smooth display. Terus juga dilengkapi dengan 30 watt flash charge dan baterainya 4300 mAh. Juga dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 720G. Di sini Mbak Gadget dapatnya warna merah kilat. Kebetulan Mbak Gadget pencinta warna merah ya. Dan di sini RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Oke, Gadget Lover, langsung aja kita unboxing sama-sama Realme 6 Pro ini yang bahkan hadir tanggal 24 Maret 2020 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, hi, welcome to Realme family. Box pertama, aku dapet kartu petunjuk penggunaan dan kartu garansi dari Realme. Terus aku dapet silicone case. Ini silicone case-nya itu kayak abu-abu gitu, tapi warnanya bening. Warnanya abu-abu tapi bening, kebalik. Dan ini keren. Keren banget. Bismillah. Merah, nggak norak. Ini keren banget warnanya. Dan ini dia warna merahnya. Jadi itu ada gradasi warna hitam dan merah gitu, agak keunguan juga. Jadi ini keren banget. Jadi kalau kena pantulan cahaya itu kayak voltage flash atau listrik gitu, kayak flash gitu, gitu. Keren banget sumpah. Dan ini baru pertama kalinya Mbak Gadget ngeliat gradasi warna yang seperti ini. Ini benar-benar kayak yang herannya itu kenapa bisa bikin gradasi yang bisa membentuk huruf Z tegangan listrik gitu. Ini dinamakan dengan warna kilat karena mungkin kayak sambaran petir kilat gitu ya warnanya ya, makanya dinamain merah kilat. Tapi ini merahnya kalem, nggak merah norak yang seperti pemikiran Mbak Gadget, merahnya tuh merah norak yang gonjreng-gonjreng gitu. Ini merahnya kalem. Nah, di sini ada 4 kamera, quad kameranya Realme 6 Pro ini, dan ada tulisan Realme. Terus di samping kamera itu ada AI quad kamera tulisannya dan lampu flash. Oke, kita nyalain. Hi Realme. Oke. Nah di sini ini ada dual kamera untuk selfie-nya. Di atasnya ini ada speaker. Kalian bisa lihat di sini kamera selfie-nya ya di bagian pojok sini. Untuk bagian atas di sini tidak ada apa-apa dan bagian bawah
Dia ada audio jack 3,5 mm, USB Type-C, dan ada speaker. Di sini ada tombol power yang menyatu dengan sensor fingerprint. Oke, sambil dia nyala, kita coba cek lagi kelengkapan dari Realme 6 Pro ini. Aku dapat kabel data Type-C. Aku dapat 30 watt VOOC. Cukup besar ya, karena mungkin voltage yang dihantarkan juga cukup tinggi, 30 watt. Makanya ini adaptornya juga agak sedikit gede dari adaptor biasa. Terus aku dapat SIM ejector dan aku tidak dapat handsfree. Jadi biar keren, kalian harus beli Realme Buds. Nah, kebetulan di sini ada SIM ejectornya. Aku mau coba buka aja ya. Dia dual SIM, triple SIM. Kita coba lihat aja, penasaran. Oke. Dia triple slot. Tapi ini kalian satunya bisa untuk tambahan micro SD, untuk tambahan memori ya. Karena di sini ada silikon case-nya, jadi Mbak Gadget cobain pakai silikon case-nya seperti ini. Eman-eman, sayang-sayang ya. iPhone mahal, flagship gak ya? Tapi looks-nya sih flagship. Di genggaman itu seperti menggenggam handphone-handphone mahal flagship itu loh. Nah, walaupun dipakein silikon case, tapi dia tetap kelihatan keren toh. Nah, biar kalian nggak penasaran, kita langsung coba singkat aja kelebihan apa aja sih yang ada di Realme 6 Pro ini. Nah, Gadget Lover, gimana hasil dari reviewan singkat dari Realme 6 Pro ini? Kira-kira budget yang cocok untuk Realme 6 Pro ini berapa ya? Mudah-mudahan harganya hemat di kantong. Kalau 4 jutaan gimana? Masih worth it nggak sih untuk dibeli? Kirimkan komentar kalian di bawah ya, dan tunggu video review jalan-jalan yang Mbak Gadget menggunakan Realme 6 Pro ini. Dan kritik, saran, komentar kalian masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Ini apa ya? Dari tadi nongol-nongol terus nih di meja Mbak Gadget. Nah, nantikan juga unboxing dan review dari Realme Band ini. Oke, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next review unboxing berikutnya. Dah, Mbak Gadget mau jalan-jalan menggunakan Realme 6 Pro ini.